Wow, keren. Keren ini. Wah. Jalur Cirebon Purwokerto ada yang terkena longsoran, jadi ini jadwal kereta api berubah semua ini guys. Nggak tahu ini kereta api apa ini. Joglo Semar Kertau. Joglo Semar Kertau udah bisa lewat, berarti ini mungkin jalurnya udah bisa dilalui guys, karena kereta ini muter Jawa Tengah. Tuh masuk overpass Tegal Gondo. Wah itu baru muncul dari dalam jembatan. Betul sekali ini Argo Semeru. Argo Semeru yang kemarin mengalami anjlok di Kalimenur. Ini kecepatannya di sini berapa ya? Kencang ini guys. Ini pindah lokasi guys. Tadi di lokasi yang jembatan itu jarang buat kereta api yang melintas karena longsor. Ini pindah lokasi di sebelah selatan overpass Tegal Gondo. Nanti kalau kereta apinya melintas di sini, ini kayaknya keren ini. Wah, tetap keren ini guys. Di sini padi, oh ini belum ditanami padi, ini masih rumput, rumput yang menghijau, dan nanti sambil nunggu kereta api yang melintas ini di sini nih, keren sekali pastinya. Akhirnya dapat juga kereta api apa ini ya guys, jam segini nih. Kertanegara kah? Wow, keren. Kalau yang dari arah Belet Barat belum ada yang melintas guys, ini dari arah timur semua. Karena yaitu masih terjadi longsor di Petak Bumi Ayu sana. Ini giliran ada dari arah timur ini yang masuk KA Semen, karena KA Semen ini dari Karangtalun arah yang ke Cilacap, jadi ini tidak mengalami gangguan. Lumayan masih dapat kereta api yang dari arah barat ini guys, karena terjadi gangguan, musibah bukan gangguan, ini masuk overpass Tegal Gondo ini. Keren ini. Wah. Ini ada pembajak sawah guys. Mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini udah sore, hanya dapat 4 kereta, maaf buat guys. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Salam HMP Purworejo, saya ucapkan dari Tegal Gondo, butuh Purworejo. Salam HMP Purworejo.